Andai ku miliki semalam dan bisa aku ubah menjadi esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera broku. Oke, kembali lagi dengan isu-isu ikon bersama dengan saya. Dan selamat datang juga buat korang yang baru jumpa channel Alan Style ini. Dan terima kasih juga buat broku-broku semua yang sudah subscribe YouTube channel ini dan follow saya dari dulu. Hari ini saya akan kongsikan isu ikon. Oke, ikon ini dia bermasalah pada komponen bearing. Orang tengok video nih. Start. Isu ikon nih, bearing kompresor bermasalah broku. Bila engine dihidupkan, bearing kompresor akan bunyi berdesing dan bunyi itu memang kuat dan ya semestinya lah sangat mengganggu ya untuk pemanduan buat siapa saja yang mengalami masalah ini. Jadi tanpa buang masa, kita teruskan dengan video untuk kali ini. Ini adalah CRB Honda broku. Jadi proses untuk cabut kompresor ekon alternator ini kena cabut terlebih dahulu ya. Belting ini kena lepas, barulah kita boleh cabut alternator dan kita akan cabut kompresor yang dekat bawah itulah. Untuk melepaskan belting ini, tension bearing kena tarik dulu untuk merenggangkan belting ini, barulah belting ini boleh dikeluarkan. Oke. Okay. Sebelum lepaskan kabel alternator, kabel bateri negatif kena lepas terlebih dahulu. Ini untuk mengelakkan berlakunya sparking ya. Alternator ini terikat dengan 2 bolt size 12, satu sebelah atas yang panjang nih. Dan satu lagi di bahagian bawah. Bawah nih. Alternator ini dah cabut. Tapi ada satu bracket lagi yang perlu dicabut. Bracket nih. Sebelum kita keluarkan kompresor. Selepas cabut bracket ni dan pipe ekon barulah boleh dilepaskan. Pipe ni dan juga yang ni. Kompresor ni terikat dengan 4 pieces bolt size 12. Ni bahagian bawah. Dan yang bahagian atas juga ada 2 pieces. Ini adalah skru kompresor bahagian bawah. Sebelum kita angkat kompresor, bracket yang satu ini kita perlu cabut terlebih dahulu broku. Dan ini adalah skru yang terakhir, skru 12. Oke. Kompresor pun dah cabut. Saya akan pusingkan pulih kompresor ini tanpa bebanan. Bearing dah memang bunyi kasar broku. Ini saya pusing tanpa bebanan. Memang boleh dengar bunyi berdesing tuh. Jadi andai kata korang mengalami masalah bearing pulih kompresor loss, bearing perlu diganti secepat yang mungkin. Jika tidak, ianya akan merosakkan magnetic coil ya.
magnetic coil bagian dalamnya akan terbakar, dan sudah semestinya kos untuk membaikinya memang tinggi ya. Sekiranya korang ingin DIY sendiri, sebaiknya korang kena ada alat ni, pulih ni. Alat ni kita gunakan untuk tarik pulih kompresor ni. Bearing inilah yang perlu diganti. Kita akan press bearing lemah ini terlebih dahulu, sebab kita akan bawa bearing lemah ini untuk sampel. Bearing ini dah keluar separuh. Pulih kompresor ini kita akan guna balik. So kita dah keluarkan bearing. Ini adalah bearing lama. So saya akan bawa bearing lama ini untuk sampel. Kalau tengok bearing ini memang dah rentung. Kalau dia pun dah lain. Jadi ini adalah komponen kompresor yang terbahagi pada beberapa bahagian. Dan okay, yang biasanya berlaku apabila bearing dah mula loss, magnetic coil ni akan terbakar ya, dia akan rentuh. Sebab sekiranya bearing pulih kompresor dah loss dan tidak diganti, benda akan panas dan ia akan menyebabkan magnetic coil ni terbakar. Yang ini adalah bearing lama. Dan yang ini adalah bearing baru. Dan untuk pemilihan bearing baru juga, gunalah yang original ya, sebab benda bukan senang buka broku. Ini juga untuk mengelakkan dua kali kerja. Andai kata kita ada pasang bearing baru ni, dah test aircon, dah refill gas semuanya, selepas 2-3 bulan bearing akan loss balik. Jadi ia akan memerlukan kita cabut benda balik. Cabut kompresor saja pun kita dah kena buang gas. So seeloknya gunalah yang original. Kalau buat kerja menggunakan press jack ini memang mudah. Pemasangan bearing pulih pun dah selesai broku. Jadi hanya tinggal pasang kompresor ni saja.
Tapi sekarang tengah lunch time, so kita akan pasang selepas lunch time nanti. Hydraulic bracket pun dah pasang, pipe aircon pun dah pasang dan juga compressor ni. So hanya tinggal pasang alternator dan juga belting. Alternator pun dah pasang, so hanya tinggal pasang belting saja. Seperti biasa, untuk pemasangan belting ni, tension bearing kena tarik dengan pipe. Pemasangan belting pun dah selesai, hanya tinggal pasang kabel bagi alternator dan kita akan vacuum dan kita akan refill gas lah. Sekarang ni dah masuk part vacuum, hanya perlu vacuum dalam 2-3 minit macam tu. Setelah beberapa minit, vacuum system pun dah selesai, so kita perlu close bahagian pressure gas sebelum kita off vacuum. So sekarang ni dah masuk part untuk refill gas bagi unit aircon ni. Kompresor pun dah senyap sekarang. Jadi kita akan tekan gas untuk unit aircon ni. Seperti biasa, tekanan gas bagi aircon kereta adalah 30 ke 40 PSI bagi low pressure dan high pressure pula 150 ke 200 PSI. Tekanan gas sekarang ni low pressure 30 PSI dan high pressure 160 PSI. Pipe aircon berpeluh broku. Sekarang ni kita tengok suhu temperature yang ada dekat dalam ni. Suhu untuk aircon ni 3 darjah Celsius, di hampir ke negatif. Memang sejuk broku. Alright, dan selesailah sudah isu aircon bagi CRV Honda ni. Dan jangan lupa share, kita share benda yang baik. Sekiranya korang sukakan konten aircon automotive ni, jangan lupa share, komen dan like. Dan jangan lupa subscribe YouTube Alan Style Channel. Kita berjumpa lagi di next video.